Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya telah membahas nilai tegangan normal pada IC STR seri W6553. Dan di video kali ini, saya akan membahas atau mengukur nilai tegangan normal pada IC STR seri W6754 yang digunakan pada TPLG 21 in dengan nomor sasis MC059A. Jika rekan-rekan teknisi yang kebetulan saat ini sedang menggarap kerusakan pada power supply TPLG dengan nomor sasis yang sama, pembahasan ini bisa sebagai bahan referensi dan juga pembanding atau komparator untuk mengetahui nilai tegangan normal pada masing-masing kaki IC STR W6754 ini. Pembahasan untuk sistem kerja secara keseluruhan blok power supply TPLG ini, insya Allah akan saya bahas secara detail di video selanjutnya. Oke, kita langsung saja melakukan pengukuran pada kaki IC STR-nya. Pada pin 1, pin drain, terukur nilai tegangan 288 volt. Dan pin 2, tidak terhubung alias NC atau not connected. Pin 3 adalah ground. Untuk pin nomor 4, yaitu kaki PIN sebagai tegangan kerja IC STR, terukur nilai tegangan sebesar 13,14 volt. Pada pin 5, terukur 0,08 volt, hampir tidak ada tegangan. Pin 6 sebagai feedback dari optocoupler, terukur 1,77 volt. Dan yang terakhir, pin 7 merupakan pin untuk upper current protection, terukur tegangan sebesar 0,3 volt. Kemudian sekarang kita ukur di IC optocoupler pada pin 3, terukur 7,6 volt, dan pin 4-nya terukur 12,11 volt. Baiklah, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.